Oke teman-teman, ini sudah ditempelin ya untuk juara-juaranya. Di sini pokoknya luar biasa lah untuk kontes yang dikalikan ini. Kontes terbesar di Jakarta yang pernah ada. Dan kita coba masuk review ke cana-cana yang juara. Di sini ada Red. Red Maru ini ya. Ya Red Junior. Kita dari sebelah yang juara satu dulu. Nah ini teman-teman. Wow, ini untuk yang Red Junior juara satunya dengan perolehan nilai total itu 101. Ini yang Red Junior ya. Luar biasa ya. Tuh bunganya parah. Itu udah rata ya tiap bar. Tiap bar tuh lihat tuh bunganya. Serem-serem yang soalnya udah kelihatan banget. Ajib. Ini untuk yang Red Junior juara 1. Nah, terus untuk yang juara 2-nya ada di sebelah. Nah, ini juara 2 sini. Ini juara 2. Oh, sorry, ini Red Juvenil. Ini Juvenil. Enggak apa lah, kita langsung aja ya. Ini Juvenil nih. Ini untuk yang Juvenil. Juvenil itu juara 2. Ikannya agak mager. Ini yang juara 2 di Juvenil 100. Nah, terus di sini yang juara Juvenil juga nih juara 1 ya. Pro nilai itu totalnya 101. Wow. Tuh ikannya udah mantep banget. Semua sirip-siripnya udah hitam pekat. Si Morang kapan ya bisa seperti ini ya? Juara 1. Nah, ini untuk yang Juvenil juara 3-nya di sini ada di sini. Ini Red Juvenil juara 3. 96 nilainya. Ini ikannya. Serem. Sadis ya di sini ya. Oke, sekarang kita ke yang Red Junior juara 2 ya. Nah, ini ya Red Junior juara 2. Junior itu saya dia udah 31 ke atas ya. 30 sampai 40. Poinnya ada total 95. Ini ikannya. Aduh, serem banget. Serem. Nah, di sini untuk yang Red Junior sama Red Juvenil. Nah, kita langsung ke yang Yellow. Yellow di sini Yellow nih. Ini Yellow yang juara 1, mana juara 1? Kita juara 3 dulu. Ini yang juara 3. Ini ya, Yellow Junior. Juara 3. Naikannya. Wow. Serem-serem ikannya semua di sini yang juara-juara ya. Nah ini. Ini yang juara 3. Nah, untuk yang juara 2-nya ada di sebelah situ. Ini juara 2. Juara 2. Totalnya 99. Ini kan ya tuh. Poinnya sama ya. Dia menang di ini. Dia di warna ya? Iya, warnanya. Di warna dia lebih up. Jadi banyak yang draw di sini. Itu aja yang Red Progress juga total nilainya sama. Tapi kan nanti diambil dari ketiga ikan itu diambil yang paling tinggi. Paling tinggi itu di penilaian kayak di warna gitu kan. Bunga juga. Ini yang juara 2. Oke, sekarang kita yang juara 1 nih. Juara 1 ini. Ini kan ya. Wow, juara 1 Red Junior total 99. Sama ya juara 2 dan juara 1 nilainya sama 99. Ini juara 3 96. Oh, ikannya. Oh, ini punya siapa nih? Di sini ada semua apa namanya? Stiker nempel semua di sini. Bingung punya siapa ini. Serem ikannya. Oh, ini bunganya seperti ini nih. Jadi seperti inilah ikan juara. Bentuknya seperti ini ya. Dari juara itu kan dia ada beberapa penilaian tuh, ada mental, adaptasi, semuanya itu masuk semua. Bunga gitu kan. Karena kalau untuk di junior, enggak usah junior sih, juvenil juga dia udah hitungnya ada bunga, apalagi yang junior. Itu. Nah, ini untuk yang kelas yellow. Yellow junior ya.
Sekarang kita langsung ke mana nih? Nah, kita ke Red aja ya, ke Red yuk. Nah, si Red, kan saya udah review ya tadi ya, udah ketemu sama Bang Aji yang punya Red Progress. Ini yang juara, kita juara 3 nih, juara 3 nih. Ini juara 3, total nilainya ada 110. Dan untuk yang Red Progress itu semuanya nilainya juga sama, 110 semua, dari juara 3, juara 2, dan juara 1. Ini kayaknya udah capek. Jadi udah di bawah deh, udah capek ya. Ini kayaknya yang juara 3. Nah, kita kayak yang juara 2 ada di sebelah sini. Nah, ini dua nih. Ini yang juara 2. Pemiliknya itu dari Jabar Ngahiji. Dan tiga-tiganya itu dari Retrogress yang juara 1, 2, 3 itu dari Jabar Ngahiji, tim Jabar Ngahiji. Nah, nih. Juara 2, nilainya sama ya, semuanya 110. Tadi yang juara 3 110, juara 2 110 juga. Nah, kita yang ke juara satunya nih, NBA nih. Juara 1 di Red Progress. Jabar Ngahiji lagi. Wow. Gokil. Nah, ini kan ya. Dilihat cabung-cabungnya. Dia udah mulai agak pudar karena tadi kan sempet ini biasa kan ikan ada pas lagi perform gitu ya, lagi naik ikannya. Tadi sih udah kelihatan banget cabung-cabung yang ringnya putih udah kelihatan banget. Nah, ini agak-agak redup dikit. Tapi udah ada yang solid ya, itu bunga tuh. Udah bunganya udah kalau jadi udah solid nih, warna hitam itu udah solid. Tinggal naikin ini dari juvenile sih udah parah nih kalau udah di juvenile. Nah, ini yang Red Progress. Sekarang kita ini kelas apa nih? Ini Yellow Progress. Nah, di Yellow Progress dari juara 3. Wah, gede banget dari One Piece. Jabar Ngahiji lagi. Luar biasa, luar biasa. Jabar Ngahiji lagi nih juara 3 dari Yellow Progress. Serem. Gila, gila. Gokil-gokil kan ya. Nah, ini untuk yang Yellow Progress juara 3. 102 nilainya totalnya. Oke, kita cari yang juara 2. Ini juara 2. Ini juara 2. 102 nilainya. Yellow Progress. Bunganya, cabungnya dia agak kelihatan ini ya, agak kelihatan redup. Mungkin dia udah mulai capek, biasalah dia pasti namanya ikan udah capek, mungkin dia dimulai-mulai pudar dikit lah. Juara total poin itu 102, ini juara 3. Nah, kalau ini punya siapa nih? Manjain Mata. Manjain Mata. Juara 2 nih. Ini nggak tahu tim mana nih. Nah, ini juara 2, sekarang yang juara 1 ada di pojok nih teman-teman nih. Nah, juara satunya nih, Yellow Progress. Oh, ikannya. Total poin 104. Ini dari mana nih? Cana 21. Cana 21 ini punya si Kenny ini, Kenny. Kenny dari sini, timnya, tim BGST Squad. BGST itu kayak singkatan ya, bangsat. Bener nggak sih? Kalau misalnya ini mah BGST bangsat. Nih, oke. Okay. Nah, sekarang kita, ini yang Yellow Progress ya. Bener, di sini ada Yellow Juvenile yang juara 3. Nah, ini juara 3 nih. Yellow Juvenile juara 3, total poinnya itu 102. Juara 3 ikannya. Dan GC juga. Wow, GC. Dia bunga-bunganya serem-serem ya. Nah, ini juara 3-nya. Oke, sekarang kita ke yang juara 2. Ini dia. Juvenile juara 2. Ikannya udah capek dia, mager. Oh, enggak. Aman-aman, mental masih aman sampai sekarang di hari terakhir. Juara 2 nih untuk yang Yellow Juvenile. Nah, terus kita yang juara satunya. Ah, ini dia nih. Juara 1 ini di sini dari mana? Tasik ya? Tasik Malaya Bersatu. 103 total nilainya. Sama sebenarnya juara 2 dan juara 1 itu nilainya total sama 103. Tuh. Ini pasti ada pengambilan pemenang pasti dari ada beberapa ini ya. Kayak misal di warna atau di bunga. Oh, barunya pekat banget, Den. Barunya pekat banget dan bunga-bunganya kelihatan tuh di bawah. Dan beberapa ternaik ke atas di. Ini juara satunya, total poin 103. Nah, ini untuk yang Yellow Juvenile. Terus kita ke sebelah, ini apa nih, kelas apa nih?
Oh, ini senior. Di sini ada, oh sorry, Auranti. Oke, apa kita ke Auranti dulu, Den. Auranti juara 3. Nanti 3 nih. Auranti juara 3 ini. Oh, ini airnya dia udah rada ini ya. Rada butek apa kuning ini. Jabar ngahiji lagi. Gila, gila nih. Juara 3. Total poin 104. Ini juara 3. Oke, sekarang kita ke yang juara 2. Nah, ini juara 2. Juara 2 total poin 106. Ini ikannya. Markingnya. Warnanya cakep. Auranti. Ini cobra snake ya, Den, ya. Dari India. Ada ini ya, apa namanya bentuknya ya? Melengkung gitu ya. Model flaring-nya. Ini juara 2. Terus yang juara 1 nih. Ini juara 1. Juara 1 di sini dari Chana 21 nih, dari BGST Squad juga, tim BGST Squad. Total poin itu 108. Wow. Nah, di sini untuk yang kelas Auranti. Oke, sekarang kita ke kelas Auranti juga di sini. Ini Auranti Junior. Tadi kan di situ senior ya. Junior, junior, junior. Sebelah mana? Ini juara mana nih, juara Den? Enggak ada ya? Mungkin sebelah situ deh. Nah, iya benar nih. Junior di sini yang juara 3. Juara 3 nih. Sorry, sama juara 3. Nah, ini juara 3. Oh, deretan nih. Ini juara 3-nya dari Jabar Ngaiji lagi. Luar biasa. Total poin 109. Serem, 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 serem. Gila, Jabar Ngaji timnya keren ya. Ini yang juara 3, sekarang kita yang ke juara 2-nya di Auranti Junior. Ini dia nih. Juara 2. Total poin 113. Tadi 109 ya. Ini 113 untuk yang juara 2. Nah, jadi buat apa ya, buat kalian lah yang pengen lihat ikan-ikan juara seperti apa, nah seperti ini nih, Auranti-Auranti juara. Jadi untuk juara itu dia ada beberapa nilai, kayak misalnya di mental, warna, adaptasi juga nanti masuk semua di situ. Ini juara satunya nih, nah juara satu nih dari tim mana? Tuh, Jabar Ngaiji lagi. Oh sorry nih, ini Limbata nih. Ini junior, Jabar, bukan Jabar. Auranti total poin 111. Tadi kan 113 ya juara 2. Ini juara 1 dia 116 poinnya nih kan ya. Auranti. Wow. Nah, ini juga bisa buat sebagai apa namanya ya? Masukan lah buat kalian kalau misalnya untuk mau nyari bahan-bahan yang bagus ya, seperti ini. Jadi markingnya seperti ini. Kemudian nanti setelah itu kan dilatih dari mentalnya dia, adaptasinya dia, itu kan butuh ya. Tapi kalau misalnya kayak marking itu dia biasanya udah bawaan. Marking bagus, juara satu. Kemudian kita langsung coba ke Limbata. Limbata ini juara 3. Total poin 96. Ini timnya mana? Nggak ada ya, nggak ada timnya ya. Oke. Ini Limbatanya nih. Gue yang belum pernah berhasil ngekip Limbata. Luar biasa, gila-gila. Nah, ini yang juara 3. Sekarang yang juara 2-nya di kelas Limbata nih dia nih. Juara 2. Juara 2, warnanya juga nih udah ini ya. Sudah mulai pudar. Pekat mungkin, kemarin waktu penilaian mungkin masih pekat. Rim atasnya. Jadi sekarang penilaian tuh untuk yang ICC yang baru itu sekarang ada regulasi baru. Ini sudah pakai regulasi ICC yang baru soalnya, teman-teman. Total base 98 untuk Limbata di sini. Nah, kita cari yang juara 1. Juara 1 mana? Nah, ini tadi juara 1. Tuh. Ini lebih pekat dari yang tadi nih. Warnanya tuh. Rimnya juga cakep banget. Rimnya tebal, terus di fin bawahnya tuh degradasinya dia pekat banget, hitam ya. Limbata itu kalau semakin pekat semakin bagus. Teman-teman, dari Jabar Ngaiji. Luar biasa ya Jabar Ngaiji timnya nih. Semua disikat semua nih.
Oranti, Yellow, Red Progress, Yellow Juvenile juga, Yellow Progress. Oke, nah sekarang kita ke Pulcra. Untuk Pulcra yang juara mana? Oh itu Andro ya. Ini juara tiga nih, Pulcra Junior. Jadi sini ada Pulcra Junior dan ada cuman Junior aja ya. Junior, ini juara tiganya nih. Tuh lihat yellow spotnya seperti itu, yellow spot ya. Ini warnanya kalau di kamera mungkin agak kelihatan oranye ya, tapi di sini di aslinya itu dia agak sedikit kuning, udah mau ke oranye. Ini dari mana? Dari sana 21. Oh ini ada timnya BGST Squad ini kan ya. Ini yang juara 3 di Pulcra Junior. Nah terus untuk yang juara, ini juara satunya nih teman-teman nih. Juara 1 Pulcra Junior yang ini. Total weight 121. Ini kan ya. Black dotnya parah, gede-gede. Kalau si Sony kan di rumah gue tuh black dotnya udah mulai pudar. Nah kalau di Pulcra itu dia makin gede tuh black dotnya biasa makin itu, makin apa ya, makin pudar ya. Di kelas junior tuh masih enak nih, black dotnya masih gede-gede tuh, kelihatan rapat lagi kan. Ini dari Jabar Ngaiji 121. Nah ini untuk yang junior Pulcra juara 1, kita yang juara 2 dan dia GC ya. Ini GC-nya di Pulcra Junior juara 2. Wow, itu yellow stripnya, yellow spot. Anatomi benar 10 semua. Nih 121. Si Sonic udah nggak turun lagi ke kontes. Karena tadi tuh dia black dotnya udah mulai pudar. Jadi udah istirahat ya, dia udah menjadi penghuni di rumah aja. Ini untuk Pulcra yang juara 2, dia masuk GC juga, Jabar Ngahiji. Nah terus kita langsung ke kelas Limbata, Andrau juara 3, ini dia teman-teman. Total punya 94. Ini udah capek kan ya, udah mager dia, capek. Ini dari Jabar Ngahiji lagi. Ini kayaknya Andrau. Nah terus untuk yang juara duanya totalnya 103. Ini juara 2 Andrau. Ini dari tim mana nih? Well Aquatic, bukan ya? Ini yang punya mungkin. Ini Andrau. Wow, rimnya, finnya tinggi, high fin. Tinggi banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kan juara satunya nih, di juara satu di sini. Dan di sini untuk timnya tim BGST Squad dan champion juara satu ini kan ya. Gila, gokil. Kayaknya kecil tapi biru banget ya tuh, fin, fin yang anal fin ya. Oke, sekarang kita ke sebelah, ada kelas atau lagi. Nah, ini ada Pulcra Beginner ya. Pulcra Beginner yang juara 2. Ini juara 3 Pulcra Beginner. Jadi di bawah under 15. Under 15 ini tuh. Juara 3. Oke, nah ini untuk yang juara duanya, juara dua. Nah, ini dia. Ini buat juara dua di Pulcra Beginner seperti ini kan ya. Oh, black dotnya sampai ke pipi loh, sampai ke dagu. Tuh. Total poin 111, total poinnya. Mas Sony, Matare. 111 total poin ini, Den. 111.
Nah sekarang ke yang juara satu nih, juara satu di Pulcra Beginner. Nih dia ada di bawah. Ini juara satu. Nah ini untuk ikannya seperti ini. Blackout-nya sama dia sampai ke dagu, sampai ke pipi bawah. Terus yellow spot-nya juga. Yellow strip atau yellow spot sama lah ya. Ajib, cakep. Ini dari jabarnya Iji juga. Wow. Nah oke okay, gitu teman-teman. Jadi itu tadi untuk cana-cana yang juara yang ada di Kaligan Expo. Jadi bahan inilah buat teman-teman yang pengen nge-keep ikan-ikan yang juara seperti itu. Nah buat yang nanti bisa cari bahan yang bagus lah buat progres. Tapi gak usah khawatir. Yang penting itu untuk masalah pemenang itu nanti bisa dilihat dari ada mentalnya dia, adaptasinya dia gitu. Jadi gak usah khawatir. Mungkin memang betul bahan itu nomor satu, tapi semua harus didukung dengan tadi tuh, latih mental bahannya, terus adaptasinya juga bagus, terus warnanya juga cerah lah gitu, misalkan di gitu ya, atau yang lain tuh ada banyak maru-maru lah, kayak misalkan red maru, progress yang red itu misalnya warnanya cerah, warnanya gitu teman-teman. Nah jadi gitu teman-teman, untuk review para pemenang kontes di sini di Kaligan Expo. Nanti kita bisa next ketemu di kontes selanjutnya. Terima kasih buat kalian sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.